Tahukah anda, pernah terjadi satu zaman ada ahli agama yang tidak kenal bahkan menghina Saidina Ali? Jom kita selusuri kisahnya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Dalam satu hadis Nabi telah menyebut, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna kathiral amal la yanfa'u ma'al jahl. Sesungguhnya sedikit amal itu tetap bermanfaat jika ada ilmu, namun jika banyaknya amal tetap tidak bermanfaat apabila jahil. Sanad soleh. Hadis ini memberikan gambaran menjadi orang yang suka agama sangat berbahaya apabila berada dalam kejahilan. Persoalannya, bagaimana keadaan ini boleh begitu? Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar menceritakan dalam bukunya Jaulah Firriyadil Ulama wa Ahdathul Hayah, bagaimana Ibnu Asakir menceritakan tentang seorang yang bernama Abu Yahya As-Sukari. Kisahnya begini. Kata Abu Yahya, ketika aku memasuki Masjid Damsyik, aku melihat beberapa halaqah ilmu. Aku berkata, negeri ini pernah disinggahi oleh para sahabat Nabi. Sudah tentu ulama di sini telah mewarisi ilmu mereka. Abu Yahya pun ikut menyertai dengan salah satu kelompok tersebut. Di tengah-tengah mereka ada seorang syekh yang sedang duduk. Seorang anggota kelompok itu lalu bertanya kepada syekh tersebut, siapakah Ali bin Abi Talib? Syekh itu menjawab, seorang yang lemah yang pernah tinggal di Iraq dan diikuti oleh sejumlah orang. Jawapan itu membuatkan Abu Yahya merasa terkejut. Jawapan yang meremehkan Saidina Ali, khalifah keempat dan seorang ahli syurga. Lalu dia pun segera meninggalkan halaqah tersebut kerana merasa hairan atas kebodohan yang sangat buruk itu. Setelah meninggalkan majlis tersebut, Abu Yahya melewati seorang syekh lain yang sedang solat di salah satu sudut masjid. Dengan melihat penampilan syekh tersebut yang bersikap lemah lembut dan santun serta sempurna rukun-rukun solatnya, bahkan terlihat tanda khusyuk dan kebaikan pada diri syekh tersebut, menyebabkan Abu Yahya menceritakan apa yang terjadi. Lalu syekh itu pun berkata, ya, aku pun pelik, di dalam masjid ini ada yang sering menghina Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Cuma bila kamu cerita tentang Ali, siapa Ali itu? Aku tidak kenal. Selepas itu, syekh itu menangis kerana terkenangkan penghinaan orang terhadap Hajjaj. Kemudian orang sekitar pun turut menangis bersama syekh tersebut. Mendengar kisah ini menyebabkan kita terfikir betapa masalahnya ahli agama yang jahil. Mereka mungkin pandai berkenaan solat, bacaan Al-Quran dan selok belok basic agama, tetapi bila membabitkan kebijaksanaan seluruh hal agama, mereka sudah tidak dapat bezakan kedudukan Saidina Ali dengan Hajjaj. Inilah yang membimbangkan kita, kerana kini sudah ramai orang yang suka agama, tetapi mereka tidak mahu menambahkan ilmu. Mereka cuma hanya berbekalkan perasaan cintakan agama, bukan ilmu agama. Sebenarnya tidak cukup hanya cintakan agama. Ini kerana pencinta agama tanpa ilmu akan melahirkan ahli ibadah yang jahil dalam urusan kehidupan beragama. Jadi tidak pelik bila ada ahli agama yang menceritakan perkara merapu yang tidak diketahui sumbernya, lalu dikaitkan dengan agama mutaakhir ini. Hati-hati semua. Moga kisah Abu Yahya ini menjadikan kita terus kuat untuk menghindari kejahilan dan transformasikan diri kita agar terus belajar disiplin ilmu Islam. Assalamualaikum.